بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengacara majlis pengurusi Masjid Nizamuddin, semua ahli yang terkuasanya, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 20 hari bulan 8 2022 kita dapat bersama dalam majlis ilmu, iaitu majlis untuk mengulang kaji sebahagian daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil sempena dengan awal tahun ni biasa orang duk cerita tentang hijrah. Orang duk cerita tentang perjalanan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun nak ambil sama walaupun sebahagian daripadanya. InsyaAllah kita cuba ingat setakat mana yang kita nak dapat dengan masa yang ada ini, insyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, apabila disebut tentang hijrah, banyak dah kita dengar hijrah ni. Nah, ada orang kata hijrah ni cerita Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah, masuk dalam gua, macam-macam cerita. Kita juga, dia bermacam-macam versi orang cerita tentang hijrah. Jadi kita akan ambil pada kali ini cerita kita al-hijrah tu. Hijrah ialah satu pengorbanan, kita korbankan kepentingan dunia kita untuk kebahagiaan di akhirat nanti, insya-Allah. Maknanya kita korbankan dunia kita ni kerana akhirat. Perjuangan ini bukan satu perjuangan yang kecil. Kalau Nabi nak hidup senang, nak hidup mewah, dia telah mendapat tawaran daripada puak-puak kafir. Puak kafir mari jumpa dia dengan berbagai-bagai tawaran yang telah diberi. Tetapi oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai agenda yang besar, dia terpaksa meninggalkan bumi Mekah, pergi ke Madinah sebagai mengambil langkah. Mengambil langkah yang baik semata-mata untuk meluaskan dakwah dia. Perjalanan dakwah dia lebih luas dan langkahnya lebih baik daripada dia kekal di Mekah. Jadi para jemaah sekalian, itu dia kata al-hijrah tu harakatun. Orang berhijrah ni orang bergerak. Dia tak duduk diam. Kita pun sama ada kita berhijrah dengan tubuh kita, dia panggil hijratul abdan, ataupun hijratul qulub ila Allah, kita hijrah hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua cara berhijrah. Satu hijrah tubuh, satu lagi hijrah hati. InsyaAllah kita tengok dua-dua ini satu perkara yang diperlukan dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita nak dua-dua, hijratul qulub ila Allah, hijratul abdan juga ila Allah. Sebagaimana kata di para ulama Islam, berjalan menuju kepada manusia, mencari manusia,
Kita berjalan dengan cara mana? Berjalan dengan kaki. Nah, itu tulis sikit. Tapi kita berjalan kepada Allah, kita berjalan dengan hati. Nah, ingat, berjalan kepada Allah dengan kaki, berjalan kepada Allah dengan hati kita. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah, bila kita duduk dalam majlis ilmu, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Nah, tanda dulu hadis hadis ini. "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Maknanya kita panggil masjid ni, masjid ni nama dia rumah, rumah Allah. Dia panggil idafatu tashrif, sandaran kemuliaan. Macam Kaabah. Kaabah tu orang panggil Baitullah. Kalau Kaabah dia panggil apa? Baitullah, rumah Allah. Masjid, rumah Allah. Macam unta Nabi Saleh, kan Tuhan sebut nak naqatullah, unta Allah. Mana semua benda yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan bukan perlu, tapi dia panggil nisbatu tashrif, sandaran kemuliaan. Jadi kita nak mulia, kita nak jadi orang mulia, kita juga kena duduk di rumah, rumah Allah. Maka Nabi SAW beritahu kepada kita, bila mana-mana orang yang berkumpul di rumah Allah, tujuan kita berkumpul ni apa? Yatluna kitab Allah. Tujuan kita berkumpul kerana nak baca kitab Allah. Sama ada kita baca Quran, atau kita tafsir Quran, atau kita mengaji pelajaran-pelajaran agama yang berkait dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita empat perkara. Ingat, empat perkara kita dapat. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan turunkan kepada kita ketenangan. Kita ni nak ketenangan ke tidak? Jawabnya semua orang nak tenang. Siapa dia tak nak ketenangan? Siapa hok tak tahu nak cari mana ketenangan, dia pergi beli mikrofon, menyanyi sendiri pun ada. Dia panggil apa tu? Tahu juga tak email pun. Dengar orang tengok dah. Maknanya, beli alat pasal nak menyanyi, nak suruh tenang. Kita kata salah tempat tu. Nabi kata, nazalat alihi musakina. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam rumah Allah Ta'ala, di situlah tempat ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, majlis ini dilingkungi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita ni manusia sangat perlu kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW beritahu dalam sebuah hadis, Nabi kata, tak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata bergantung kepada amalan dia. Sahabat terkejut, tuan-tuan. Tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Nabi kata, na'am. Sahabat pun tanya, wala anta ya Rasulullah? Rasulullah sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Nabi kata, wala ana, termasuk aku sendiri. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, dengan rahmatnya barulah kita dapat. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ini sangat perlu kepada mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka di manakah pintu rahmat? Di manakah tempat turun rahmat Allah Ta'ala? Duduk dalam majlis ilmu, salah satu daripadanya. Duduk dalam masjid, tempat kita turun rahmat Allah Azza wa Jalla. Kerana itu masjid kita, majlis ilmu kita, biarlah betul-betul menjadi majlis ilmu. Orang mari nak belajar, mari nak mengaji, mendapat ilmu, mendapat maklumat, mendapat yang jelas apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita melalui Al-Quran, dan juga yang disampaikan kepada kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak majlis ilmu kita bertukar nama majlis ilmu, tapi orang yang mari bercakap tak ada kajian. Tak ada kajian, sebut benda-benda yang pelik-pelik. Kalau bawa hadis pun cerita hadis yang tak ada sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Apalagi kalau majlis kita bertukar daripada majlis menyampaikan ilmu kepada majlis mencela orang.
Duk sebut orang tu orang ni, kita kata itu bukan majlis ilmu, baik kita balik. Mana nak dapat rahmat? Yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Majlis kita ini dihadiri oleh para malaikat. Anak kadang-kadang anak gurau, cuba tengok kat kiri kanan, takut nampak ada orang. Kita ni rajin tengok dekat kiri kanan masa kita mengaji. Takut bunyi dekat nyawa tepi kita ni. Tak, malaikat tu. Ha, mana aku? Malaikat ni di antara rukun iman. Salah satu daripada rukun iman kita beriman kepada apa? Kepada adanya malaikat. Ha, beriman kepada adanya malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat semua rukun iman tak nampak. Ay, macam mana boleh tak nampak ustaz? Quran nampak. Eh, kita tengok ke Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Siapa tengok? Tak tengok. Tiba-tiba yang kita sedar tengok Quran ada di depan kita. Mushaf. Ini cetakan Madinah, ini cetakan Mesir, ini cetakan Malaysia. Ini cetakan orang tu orang ni. Kita kata itu sudah dicetak. Kita tak tengok Quran turun. Tapi kita beriman, kita yakin, kita percaya. Termasuklah beriman dengan adanya malaikat. Ini salah satu daripada rukun iman. Kenapa Nabi sebut malaikat ada dalam majlis ilmu? Malaikat ni tidak hadir, malaikat rahmat ni dia tidak hadir kecuali apabila majlis itu majlis yang baik. Malaikat pencatat amalan, awak gimana pun dia ikut. Oh, kalau malaikat hak baik ni, malaikat tak masuk tempat buat maksiat. Habis macam mana dia nak rekod kehadiran orang itu tempat maksiat? Dia ada dua kategori malaikat. Malaikat yang pertama dia panggil malaikat penulis. Yang menulis catatan amalan dia pergi semua. Tak kira di mana kita. Dia berehat sekejap waktu kita tidur. Bila tidur, rufi al-qalam. Diangkat pen. Orang ni tidur. Tak, dia pun tulis rekod tidur. Tak ada apa. Orang tidur tak dosa. Tak payah tulis. Yang kedua dia panggil malaikat hafazah. Apa dia hafazah? Malaikat yang menjaga kita. Tuan-tuan, perasan ke tidak kita ni ada malaikat yang menjaga? Perasan ke tidak? Eh, tak apa perasan mana ni, tak ada tengok ni. Tak ada ustaz wajak dah, tak tengok. Dah, lepas ni tanya apa luk, lagu mana ni? Ha, dia tanya, dia jawab. Kita tak tengok, tapi kita yakin ada malaikat. Ni bila budak-budak jatuh ke? Jatuh ke, balik benda-benda ke? Tiba-tiba tak sakit. Biasa orang tua-tua kata apa? Malaikat sambut. Ha, dia tahu, dia tak tengok pun. Kita nak tahu kita ni malaikat jaga ke tidak? Cuba ambil kuih hok manis-manis tu, tok dalam pinggan. Tidur dekat dia, nak tengok. Penuh semuk, lipah, menggalil cicok pada dalam pinggan. Tapi dia tak masuk dalam hidung kita. Tak masuk dalam mulut kita, walaupun mulut tidur tengah-tengah, tak ada bunyi lagi. Dah, pagi-pagi biar ambulai masuk dalam kapur ni. Pasal ambil orang somak hidung, masuk cicok. Ada ke tak ada? Bahawa kita, oh rupanya kita ni malaikat hafazah. Satu lagi yang malaikat yang duduk dengan kita dalam majlis ilmu ni, dia panggil malaikat rahmat. Malaikat rahmat dia tak akan masuk duduk dengan kita kecuali ada beberapa SOP yang kita kena jaga. Nabi kan sebut dalam hadis, Nabi kata malaikat tak akan masuk dalam rumah yang ada patung-patung. Ha, jangan main, kita ni kadang-kadang tak perasa pergi beli gambar-gambar patut-patut letak dalam rumah. Buat apa tu? Malaikat tak masuk. Gambar yang kata dinding tu ada khilaf ulama. Nah, seeloknya jangan duduk gantung lah tempat-tempat yang kita duduk ibadat. Letak setepak dalam rumah tu. Gambar-gambar tu letak setepak. Kita kira sini malaikat tak masuk. Kalau salah kita pening kepala kau sakit, beritahu pada anak-anak, jangan letak aku bilik ni. Malaikat rahmat tak mari, kita di tempat lain. Kita kena buat. Kalau tidak nyanyi, malaikat mari semua tempat tak boleh masuk belakang. Rumah yang ada anjing, tak ada. Lana dua hari lepas pergi, dia panggil majlis konvo, konvo anak. Eh, ni hadiah orang duduk jual tepi jalan tu bunga. Dalam bunga tu ada monyet. Tidak ada monyet ni. Kita kata kesih, kau budak-budak mengaji tinggi-tinggi, 3, 4, 5 tahun, boleh monyet ya akhir. Maknanya level kita mengaji ni tarah monyet, dia kata.
Jangan beri lah kepada anak-anak. Nak beri hadiah, beri hadiah. Buku-buku, beri bunga, tak apalah. Comel. Ni bagi monyet buat apa? Kenal ke monyet? Monyet hadiah tu lah. Ha, cuma ulama khilaf tentang monyet tu kalau balik rumah, malaikat masuk ke tidak? Ha, nak kaitkan cerita malaikat yang tadi. Dia kata malaikat ni kalaulah benda tu permainan budak-budak ni, baby budak ni, dia panggil anak-anak mainan, hok budak duk kenyek, duk tijak, kadang-kadang dia kecil atas tu, itu dia panggil lu'batul atfal, itu dimaafkan. Tapi kalau patung-patung perhiasan, itu malaikat tak masuk. Hati-hatilah para jemaah sekalian. Jadi kita nak para jemaah sekalian, kita biar boleh bersahabat dengan malaikat di mana? Di masjid, dalam majlis ilmu. Kita nak bawa balik juga, nak jemput dia juga hadir ke rumah kita, maka jadilah rumah kita tu rumah tadahan rahmat. Malaikat boleh masuk, rahmat Allah Ta'ala boleh turun dalam rumah kita. Boleh ke tidak? Jadi tuan-tuan, tanda ini yang dikatakan al-hijratu at-tadhiyah. Hijrah itu satu pengorbanan. Kita tinggalkan kepentingan dunia untuk akhirat. Di antara hak kita nak tinggal hari ini, kita nak tinggal, kita tak mahu rumah kita tidak boleh dimasuki oleh para malaikat. Boleh ke tak boleh? Hai, payah juga ustaz . Ha, ramah dia kata ni. Hai, ni beli mahal ni, beli masuk ke luar negara patuh ni. Enggak patuh orang putih hot topi hitam tu, taruh ke apa benda lagu tu. Nah, sibuk-sibuk ya. Tak tepi. Kalau rasa saya juga ambil tok dalam kotak, biar malaikat tak tengok. Tok dari mana-mana, dalam store, mana-mana. Sipailah, takut-takut saya berasa teringat, pergi tengok, pergi tengok, jangan-jangan. Yang keempat, ini maha yang keempat. Yang keempat, wazakarahumullahu fiman indahu, Allah Ta'ala akan sebut nama orang yang berada dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala akan sebut nama orang yang berada dalam majlis ilmu. Kita ni kalau duduk ramai-ramai dalam majlis besar-besar, majlis diraja kau, majlis rasmi negeri, negara ke tak, tiba-tiba nama kita disebut, berasa bangga ke tidak? Berasa bangga? Oi, tak apa nak tidur tak? Kata orang tak mandi hari tu nama kita disebut atas pentas utama pula. Ini Rabbul Jalil, Rabbul Alamin sebut nama orang yang duduk di bawah dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Lagi banyak kita hadir majlis ilmu, ha, lagi apa? Kalau boleh kuliah pagi pun kita ada, kuliah malam pun kita ada. Tengok hari lah, kalau hari kita kerja tu cerita lain. Hari ada majlis kita hadir, sebab inilah dipanggil motivasi besar tuan-tuan. Di awal tahun ni kita letak penghijrahan kita, iaitulah nak mencari ilmu, menghadir majlis ilmu. Satu lagi yang rasa kita kena hijrah juga, ramai di kalangan masyarakat kita ini tidak semangat menuntut ilmu. Jangan marah tu. Saya ustaz tiap malam pergi dengar orang ceramah. Mendengar, naam. Menuntut, beza. Ana banyak tepat. Kalau kuliah saya yang tetap, kuliah tetap, kita akan buka kitab. Sini kita baca kitab ni, contohnya kitab Mesti ke Hadis. Majid ni kita baca kitab Mu'in al-Mubin. Dia ni kita baca Bahrul Mazi, ini Fathul Mu'in. Kita Al-Azkar Nawawi, dan kita mengharapkan para pelajar kita naik semangat nak beli kitab. Kan hok ceramah perdana ni tak apalah, tak ada kitab pun, tak tahu ustaz cakap apa, dia baca kitab apa pun kita tak tahu. Jadi kita bawa kertas tulis. Dalam kita ini kertas kita tak payah tulis dah, kita telah diwakili oleh unit rakaman kita dah. Rakaman tulis, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, empat perkara kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita dapat berapa? Empat perkara yang kita dapat. Boleh ingat balik ke tidak? Boleh? Yang pertama, apa dia? Ketenangan. Yang kedua, rahmat Allah kepada kita. Penceramah pun bila ceramah dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, dia dirahmati oleh Allah. Dia tak kata kau duduk main tengah padang tu. Nah, penceramah pun tahu juga rahmat Allah Ta'ala ni, dia duduk majlis ilmu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dia pilih tempat juga yang sesuai dengan rahmat turun, di situlah tempat kita. Yang ketiga, majlis kita dihadiri oleh para malaikat, dan sudah pasti ya kawan kita juga hadir. Siapa dia kawan kita?
dalam makhluk banyak-banyak ni, dua jenis makhluk yang Allah Ta'ala beri taklif, tanggungjawab syarat. Manusia dan siapa dia seorang lagi? Jin. Jin tu kawan kita tu. Jangan berkawan dengan jin. Jin tu makhluk yang ada taklif, ada keberatan syarat. Tengok dalam surah Az-Zariyat, tanda surah. Dari surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Ha, ingat. Maknanya dua makhluk ini dan banyak lagi hadis-hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, na'udzubillah lah, hadis ini berat, iaitu ketika Nabi sebut tentang azab kubur. Nabi kata azab kubur ni didengari oleh semua makhluk kecuali manusia dengan jin. Kalau andai kata azab kubur kita dengar sebagaimana yang dibuat oleh drama Tanah Kubur. Drama Tanah Kubur ni banyak khurafat di dalam tu. Sepatutnya dia tak main dengan benda-benda gaib, benda alam barzah. Kita tak tahu. Kita ni kalau mengikut nafsu kita, orang yang kita tak suka, kalau boleh dia mati, kita tanya dia tu, biar dia bertepik lah. Berasa kubur tu, berasa jahat mati tu. Lagi tu lah kita nak. Rahmat Allah Ta'ala tidak berlaku sedemikian. Bahkan orang kafir, musyrik, kafir, kata orang kafir, nak kata orang kafir kata. Kita pergi orang di kebumi, lepas kebumi, ada bertepik? Tak ada. Jadi, satu lah penulis-penulis drama ke, jangan duduk main-main dengan benda gaib. Maka Nabi sebut, Nabi kata apa? Didengari azab kubur ni oleh makhluk lain kecuali manusia dengan jin. Sebab kita ada taklif, ada mukallaf. Dan baginda Nabi SAW juga bersabda, laula alla tadafanu. Nabi kata kalau aku tak bimbang, tak bimbang, kamu tak boleh nak kebumikan jenazah, la da'utullah an yusmi'akum azabal qabri, nasaya aku minta dengan Allah Ta'ala perdengarkan kepada kamu azab kubur. Kata alhamdulillah tuan-tuan, banyak benda yang Allah sembunyikan daripada kita, tapi kita kena percaya benda-benda gaib, benda-benda keimanan kita kena yakin percaya Allah sembunyi untuk menguji kita. Kalau semua benda bang belaka, kita pun nak jumpa kawan kita bau hanyir, tengok dalam kita bau hanyir, tanda mengumpat. Jumpa orang lain pula masai, masai dia ni, tengok dalam kita masai ni orang ambil riba. Mana agak kita tak boleh dekat mu aku dah kita ni. Pasal itulah para ulama salafus soleh dia kata, kita ni Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, orang tak nak bersalam pun dengan kita. Nak bersalam apa? Baru sudah mengopak ni, orang ni baru sudah ambil rasuah, orang ni baru sudah gomor riba, baru, berat. Maka kepahaman kita di sini, maka di situ kata di para ulama mengatakan, al-Islam, Islam kita ini iaitulah Islam agama yang bukan duduk diam. Agama harakah, tidak sukunah, maknanya kita kena bergerak. Kalau kata kita orang Islam ni tak payah bergerak, duduk diam, tak ada kemajuan, kita kata tak. Para jemaah sekalian, ingat ke tidak sewaktu Sayyidina Umar bermesyuarat. Umar bermesyuarat nak meletakkan tarikh kepada umat ini. Nak mula bila tarikh umat? Ada orang kata kita mula daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata waktu Nabi lahir tak ada apa-apa syariat lagi sampai umur 40 tahun. Baik, bermula daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilantik rasul. Itu baru mula perjuangan. Kemudian mesyuarat-mesyuarat, maka Sayyidina Umar bersetuju ambil pandangan yang mengatakan kita mulakan tarikh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermula daripada hijrah. Jadi sekarang ni kita tahu hijrah kita yang ke berapa dah ni?
1444. Maknanya 1444 tahun Nabi kita berhijrah. Ini penting. Sayyidina Umar kata, li'annal hijrata, kerana hijrah itu memisahkan di antara hak dengan batil. Waktu Nabi duduk Mekah, Islam ditindas. Ditindas oleh siapa? Oleh anak beranak dia sendiri, nama dia puak-puak Quraisy, yang diketuai oleh mendiang Abu Lahab. Tidak orang panggil mendiang, mendiang Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab? Ha, siapa dia kena mendiang Abu Lahab tu siapa? Ya? Pak saudara. Abu Jahal. Abu Jahal bukan pak saudara. Abu Jahal orang kapur dia. Ha, pak saudaranya Abu Lahab. Dia adik-beradik kepada Abu Talib. Abu Talib walaupun dia bukan Islam, tapi dia sangat menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pula Abu Talib duduk dalam kabinet Quraisy. Bila orang mesyuarat tentang Nabi, dia sakat tangan lalu. Hak ni serah ke saya, saya selesai masalah. Dia balik jumpa dengan Nabi, anak ndaku Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak Quraisy marah tu dengan apa yang kamu duk cakap ni. Selulah sikit. Jadi Nabi hormat pada pak saudara, tapi prinsip perjuangan tidak boleh bertolak ansur dalam masalah perjuangan. Ia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak saudara dia. Jadi pak saudara dia ni bagi tiga atau bagi empat pak saudara Nabi sendiri. Yang pertama, yang awal lagi jaga Nabi, Abu Talib. Awal lepas pada Abdul Muttalib mati, Abu Talib jaga Nabi. Dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir hayat dia. Cuma malangnya dia tak mampu berhijrah. Meninggalkan kedudukan dunia dia untuk akhirat tak mampu. Cuba tuan-tuan tanda ataupun jawab, sebab apa Abu Talib tak mampu berhijrah? Kenapa? Ini jawapan yang penting dalam hidup kita ni. Kenapa Abu Talib tak boleh berhijrah? Kenapa? Jaga kedudukan. Lagi? Sayang kepada geng dia. Ini punca. Puncanya, tengok, ingat tak waktu dia sakit? Waktu Abu Talib nak mati. Nabi pergi, Abu Jahal ada semua dalam rumah tu. Mana Abu Jahal ni buat shift. Mu jaga pagi, aku jaga petang. Muhammad mari jangan duduk dekat. Bila Nabi kita bisik, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pakcik, kata la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka indallah. Kalimah ni aku boleh bawa hujah depan Allah untuk menyelamatkan kamu daripada neraka. Abu Talib tengok Nabi. Geng-geng Pak Abu lain pula celik mata. Abu Talib, nak tinggal ada hak pegangan kita? Abu Talib senyap, tak pandai nak jawab. Maka kita boleh katakan satu analisa besar, ada kalanya orang tak boleh berubah. Kenapa? Sebab kawan-kawan. Bahkan kita ahli masjid ni pun, bukan masjid ni, contoh masjid, ahli masjid, kadang-kadang kita terpaksa kena tukar masjid sebab member ramah berdoa. Kita pergi awal masjid, niat tu nak pergi iktikaf, nak baca Quran 2-3 muka surat sebelum azan. Tak, siapa-siapa duduk buat tangga. Eh, duduk tu. Bukan harga. Azalil lah nak pergi. Allah, nanti lah lambat gitu. Imeh pun tak mari. Tak, Tok Bila tak mari, dia nak masuk. Dah jadi, mula. Kita pun akak buah juga. Dia akak buah kat sama dengan dia. Ada setengah orang ni, Masya Allah, pergi masjid awal. Tapi dia buah daripada belum azan, orang azan, lepas azan, siapa akan semaya baru naik masuk masjid. Ana kata, ada masjid yang selalu saya berhenti di tak jauh dari kawasan ni. Sambil kita duduk boleh ke masjid ke Kiah ni, ada tempat kita berhenti. Kata Pak Haji, masuklah nak bayar tu, orang azan tu. Dan nanti orang bayar masuk.
Kata kita ada sunat qabliyah sebelum solat. Tapi kita perhati dia tak masuk. Siapa wei qomat baru masuk? Kita kata sayang tuan-tuan. Ataupun ada setengah orang ni kalau dia pergi masjid dia suka buat waktu orang ngajak. Hari ni kita kena hijrah juga. Cari masjid lah yang dia tak ada yang dia ni. Sebab itulah bila kita nak pergi haji, tak suruh cari kawan-kawan kaki buah lagi sekali. Kalau boleh kita pisah, dia maka tak lain, kita maka tak lain. Sebab kalau tidak, dia buah daripada Malaysia, siapa ke Mekah, siapa Madinah, siapa klik pula, buah lagi. Hak gay Haji Malboro cerita lain. Ini yang paling sedih dalam sejarah hidup kita ni. Memimpin jemaah haji ni, apabila adanya geng Haji Malboro dia panggil. Orang lain pergi Haji Malboro, dia pergi cari Haji Malboro. Berat. Maka Nabi SAW, Sayyidina Umar, kenapa dia pilih hijrah sebagai tarikh permulaan bagi umat ini? 1444. Kalau nak kira, kalau sejarah perjuangan Nabi, kena tambah 13 tahun lagi. Sebab Nabi hijrah setelah 13 tahun berada di Mekah, baru hijrah ke Madinah. Hijrah, Umar kata hijrah memisah antara hak dengan batil, sebab bila sampai di Madinah, tuan-tuan kena ingat, nak sampai daripada Mekah ke Madinah, bukan senang. Seorang sahabat nama dia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi ni, dia mari daripada negeri Rum. Dianya tak ada harta, tidak ada harta. Tapi bila duduk Mekah, dia boleh berniaga, dia jadi banyak harta dia. Waktu dia nak hijrah ke Madinah, puak kapir mari tahan dia, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Mu tak boleh pergi hijrah. Dia kata, kenapa tak boleh pergi? Mu dulu mari, tak ada apa-apa. Bahasa Melayu kata selas pinggir, mu masuk Mekah. Sekarang ni harta banyak. Mu nak bawa pergi Madinah? Tak lagi. Suhaib radhiyallahu anhu sanggup. Baik. Andai kata aku tinggal harta ni, melepas ke aku pergi Madinah. Dengar tuan-tuan. Lau taraktu. Kalau aku tinggal harta ni, melepas ke aku Madinah, dia kata lepas. Oh, tak apa, tinggal. Dia berjalan sampai ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut Suhaib. Bila Nabi dengar, Nabi terus menyambut, dia kata, Rabihal bai'u Abu Yahya, Allah Ta'ala beri keperniagaan yang untung kepada Abu Yahya, Suhaib, gelar Abu Yahya, sebab dia tinggal harta dia kerana Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini para jemaah sekalian, semalam kita pergi semayang jemaah. Mari. Hari ini satu, mari jemaah dah. Tajuk gapo khutbah mari? Nak tanya. Nak tanya, pergi ke dok ni? Bukan sampai COVID ni, sampai PKP tak apa, tak gimana. Dia ada mazhab, dia mazhab PKP dia panggil. Maknanya, dia bukan tak pergi, tak ingat. Kadang-kadang kita gurah. Kata siapa dia ketubuh? Mari, tu email jawab. Dia, kata tajuk ke apa ni? Dia pun mikir, tajuk tak ada. Dia kata kita pakai ketubuh lalu dah. Tajuk kita semalam, uruslah harta pusaka kita dengan baik. Para jemaah sekalian, bila kita masuk ruang harta, berapa perkara kita kena hijrah dalam bab harta ni? Berapa perkara? Hijrah yang pertama, kita kena tengok di manakah, dari mana sumber harta kita. Ambil mana? Tidak mudah tu. Kalau ustaz banyak tanya dia. Kita belajar dah, kita dalam tasawuf tak uji usul benda-benda lagi tu. Sampai dia kata tak uji usul. Kalau nak minum air pun tanya. Ada logo halal ke tidak? Nah. Air ni, tak ada sembelih, tak ada apa ni. Air mineral pula ambil dari bukit, tapi logo halal tu buat apa? Tapi banyak muamalat kita tak ada logo halal. Air dia kata saya beli saham ni, moga ustaz jual. Ni tak tahu kita. Dia sandar ke ustaz. Ustaz pula kaki menegur, tak kira dia. Mana? Bukan mudah. Hari ni sumber pendapatan, sumber duit keuangan kita. Sahabat saya, dia duduk dalam panel KWSP kan. Orang nyipai duit kerja ni. Dia kata, ramai lagi umat Islam
yang tak pindah daripada akaun komisioner yang tidak Islam tu kepada Islam, tak pindah. Bahkan bila diumum dividen, keuntungan hak tidak Islam lebih banyak pada Islam, dia kata oh sesah, rugi kita tukar. Boleh cakap lagi tu. Oh, rugi kita tukar ke hak Islami sikit dia punya. Kita kata subhanallah. Itulah yang dikatakan rancanglah harta dengan baik. Kita kata biar harta kita, yang pertama sekali kita nak merancang dari sudut harta, kita nak tengok dari mana harta kita ambil. Kenapa? Sebab harta ni dia akan tanya dua kali. Harta di akhirat esok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazunu qadama 'abdin, tidak berganjak kaki manusia anak Adam di hadapan Allah azza wajalla sehingga ditanya dengan empat perkara. Ditanya umur dia kita habiskan dengan apa? Ha. Kamu ni ilmu yang kita dapat tu, kita beramal ke tidak? Bila sampai bab harta, dia tanya dua kali. Bab harta ditanya dua kali, satu dari mana? Yang kedua, ke mana kamu bawa harta? Baik. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan orang yang soleh dan salihah, harta kita tak ambil daripada sumber yang haram. Kita berniaga, kita menoreh, kita buat padi, kita pergi kerja jadi cikgu, jadi ustaz, jadi askar, tentera, tak kira lah, kerja lah apa saja, halal belaka. Tetapi, adakah kita menggunakan pada jalan yang diizinkan oleh Allah Azza Wajalla ataupun tidak? Timbul soalan. Jalan yang kita guna duit tu diizin oleh Allah Azza Wajalla? Saya tahu apa-apa duit ni, saya simpannya. Simpan sungguh. Siapa beratus ribu dalam bank, hak tak ada nya berapa? Hak tak ada nya berapa? Sedekah ya tak ada. Pas ada simpan duit banyak dah. Maka Nabi kita selalu memperingatkan kepada kita, Nabi kata dalam hadis, mali mali, harta aku, harta aku. Seorang yang duduk mendawa, harta aku, harta aku. Nabi kata, hartamu yang betul, apa yang kamu makan. Kalau kita makan, jadi baja, itu harta kita. Apa yang kamu pakai, dah lusuh pakaian, itu harta kita. Yang ketiga, apa yang kamu sedekah, itu harta kita. Nabi sebut tentang sedekah, Nabi kata, as-was-sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda keimanan. Sebab apa sedekah itu tanda keimanan? Kenapa? Pasal apa sedekah tanda keimanan? Boleh jawab? Di belakang. Saya berdoa apa tu? Sebab kita yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Siapa dia sedekah? Tak. Siapa perekat Nabi kata, siapa dia buat masjid besar sarai burung. Orang besar sarai burung, besar mana? Maknanya kecil sangat. Macam kita nak jual kaki lah. Tak. Sekaki berapa? Beri tanah kubur ni sekaki berapa? Satu bahagian berapa? Kita beli. Mari orang minta pula, kita sedekah. Jadi sedekah tu burhan. Sebab apa burhan? Sebab kita ambil hak milik kita, harta yang kita sayang, yuhibbunal mala hubban jamma, kita sanggup beri kepada orang sebab kita tahu di sana ada pulangan. Allahu akbar. Bukan senang orang nak bagi. Dia dua cara orang bagi sedekah ni. Yang pertama, dia yakin dengan pahala Allah Taala beri. Yang kedua, nak nama. Tu ada satu penyakit. Oh, dia ni. Ada setengah orang ni tak ada sini kali. Ekor dia bui, tulis nama dia. Ekor masjid tu, kepah gergasi besar, piuk-piuk tu. Oh, nama dia. Kita kata nama dia belakang masjid ni. Bapa tak tukar sekali dengan masjid pun nama dia selalu. Ada orang suka beri tapi nak nama. Zaman kita hari ni pula, perangkat syaitan mari, tak say nama, nak like dia panggil. Dia main ikut like pula dah. Like ni pun bahaya juga. Oh, lepas bagi sedekah, wish sedekah tak banyak mana. Tapi gambar tu berpuluh keping masuk. Tak. Siapa orang miskin pun pusing. Tak padan ni gambar banyak ni. Setengah orang nak pergi sedekah ni, dua, tiga kamera ikut sekali. Biar kita ada kita dengan Allah Azza wa Jalla.
Jadi para jemaah sekalian, ini di antara isu-isu yang kita perlu muhasabah. Bila kata kita nak hijrah, hijrah tu bukannya satu benda yang kadang-kadang rasuk besar. Sebab itulah dia kata bukan semua hijrah tu daripada negeri ke negeri, daripada tempat ke tempat. Tadi ada orang mari melawat pondok daripada Kuala Lumpur mari. Satu bah dua tekak masuk. Dia tengok kenapa di sini warga mah kita perempuan, laki-laki tidak ada. Saya kata tak tahu gimana laki-laki. Sama ada mati, kalau zaman Nabi dulu, zaman sahabat-sahabat dulu, laki-laki tak ada, tak boleh sebab mati. Mati syahid dalam peperangan. Yang kita ni syahid di mana? Ha, itu soalannya. Nyogi syahid mana buat kita tak ada, tak ada. Ada satu kes pegawai kebajikan masyarakat, JKM dia panggil. Kebajikan masyarakat ni dia kan dia bagi duit apa ni 200 300 kau orang-orang hak berhaklah orang miskin dalam kampung. Dia tengok pakcik ni duduk seorang rumah dia. Tak ada siapa jaga, dia kata gila pakcik. Saya nak bawa pakcik pergi duduk di pondok. Boleh belajar, boleh berkawan-kawan dengan sahabat-sahabat, dengan orang tua-tua lain. Nak boleh solat jemaah, duit kita bagi. Dia mari pondok. Jadi pihak pengurus saya kita kata tak apa, kita terima, kita pergi pondok. Pondok wakah dia untuk warga mah laki-laki. Pada hari yang dijanjikan, tunggulah kita ni. Orang JKM hari ni nak atas anak akak dia ni. Tiba-tiba mari tepuk kepala, tepuk dahi pokok dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf banyak. Kata maaf apanya? Pondok siar tu. Dia pergi cari nak ambil pakcik ni. Jiran kata, kemarin lagi buku bagai-bagai, lari tak tahu gimana. Ha. Bukan nak suruh. Alah. Bukan kata pergi kerja berat. Nak suruh rihmaya jemaah, mengaji Quran, belajar para du'ai, lari. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana payahnya nak hijrah. Ingat ke hijrah? Itu bagaimana kalau kita nak hijrah, nak tinggal harta benda pergi. Kerana Allah Azza wa Jalla, nak hijrah daripada duduk kapur, pergi duduk pondok pun payah dah. Subhanallah. Ha, ini bang kita kata ini. Sebab itulah kita mengatakan bahawa orang yang boleh menik, kadang-kadang kita perlu. Macam kisah Abu Talib tadi. Tak berimannya Abu Talib kerana kawan-kawan dia tunggu. Ingat ke tidak kisah seorang pembunuh orang? Orang bunuh 99 orang. Ini hadis lain dalam Nabi cerita. Dia ni ganas, nak kata bukan sekat kedai bear ni. No. Ganah orang panggil. 99 orang dia bunuh orang. Dia pun iyalah kita dengan hati ni di bawah kuasa Allah. Kalau Tuhan nak tukar, dia boleh tukar. Allah Ta'ala masuk dalam hati dia nak bertobat. Dia silap pergi cari orang. Tak pergi cari tuan guru besar, pergi cari Tok Lebah. Hak pandai-pandai gitu-gitu je. Pandai dah Tok Lebah tu pun. Cuma tak pandai banyak. Dia kata, Ustaz, saya ni nak tobat. Kata Ustaz ni, dosa apa awak? Kita nak tobat, kena tanya dosa. Baru tahu. Dia kata dosa saya tak banyak mana. Baru sudah bunuh 99 orang. Guana agak kalau mari tanya kita lah tak. Sebagai tidak ustaz kita ni, tapi orang tanya kita ni, dosa bunuh 99 orang. Agak-agak kita kata boleh tobat, kata boleh tobat. Woi, ni tak ada harapan dah ni. Allah 90 seorang pun ngaku dah ni 99. Dia kata kalau tak boleh kat ustaz ya ke 100. Hanya-hanya ustaz saya penyakit. Pengak nyawi dia sekata. Tapi hati tu nak taubat. Dia pergi cari jumpa tuan guru, tuan syekh besar. Dia kata, syekh, saya cukup dah 100 orang. Mana kalau kita tambah sikit lah dalam kurungan ni. Nah. Tok syekh ni ke 101 ni silap jawab kat. Saya bukan jalan lutut juga nak jawab. Syekh kata, masalah apa mu? Dia kata, aku bunuh 99 orang lebih dah. Boleh tak taubat? Tau saya kata wa man yahul bainaka wa bainat taubah. Siapa yang boleh halangmu dengan taubat? Siapa boleh halang? Pintu taubat Allah Taala buka, siapa yang boleh halang? Maka cuma ada beberapa syarat
Oleh kerana tempat mu duduk ni kawasan hitam, dia panggil. Orang jahat sini, orang bunuh orang sini. Habis kamu kena keluar daripada daerah ni, munggi ke kampung lain, kampung sebelah tu, pergi cari tempat orang soleh, bersahabat dengan mereka, binalah hidup baru. Panjang cerita ni, kita rengkah banyak lagi hal lain. Dia pun selesai masalah, dah nak pergi taubat ni, keluar daripada kampung dia, pergi nak pergi ke kampung, kalau kita kat macam nak pergi pondok lah, mudah ibarat gitulah, mudah senang. Nak pergi ke pondok tuan guru sana, dalam perjalanan dia mati. Bila mati, malaikat ni berebut. Malaikat azab nak ambil, malaikat rahmat nak ambil. Malaikat azab katanya, orang kita ni 99 orang ada ni. Malaikat rahmat kata dia nak, dia tubik daripada kampung dah tu, nak bertaubat. Dia main orang kita ke mana je. Akhir kali ukur jarak di antara kampung dia dengan tempat dia nak pergi, lebih dekat kepada kampung tempat dia nak pergi taubat, maka malaikat rahmat benar dia ambil. Kita kata subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab hijrah ni, tuan-tuan, kita kena mikir banyak. Seorang pemimpin Quraisy generasi ketiga, nama dia apa? Nama apa? Abu Sufyan. Tuan-tuan tanda, nama dia Abu Sufyan. Abu Sufyan ni waktu Nabi di Mekah, mula-mula dulu dia muda lagi. Waktu ayah dia, tok ayah dia Abdul Muttalib jaga, tak ada apa-apalah, duduk berkawan sekali. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dakwah dia, Abu Sufyan duduk di alik-alik Abu Jahal. Tapi tak menonjol lagi. Tak timbul lagi Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan ni muncul, sebab kalau kita baca lagi tak sirah, dia tak muncul lagi nama dia. Hak munculnya Abu Jahal, Walid bin Uqbah, buah-buah kaki-kaki pembesar Quraisy yang gedebe-gedebe. Abu Sufyannya tak muncul sehinggalah Nabi hijrah ke Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, tahun yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan bina masjid, menyatukan umat Islam di antara Auh dengan Khazraj yang berperang selama 120 tahun. Nabi satukan dia, damaikan di antara dua kumpulan, dan Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan Ansar. Muhajirin Ansar dipersaudarakan. Berapa? Tahun yang kedua, tuan-tuan kena tanda fakta sejarah. Tahun yang kedua, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah Taala izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah dizalimi di Mekah, dirampas harta dia, untuk menyekat kafilah dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan balik daripada Syam nak balik ke Mekah. Dia orang Syam nak balik Mekah, dia lalu ke Madinah. Tapi Abu Sufyan cerdik. Dia kata, aku ni bawa harta. Kita di Mekah pernah rampas harta orang Madinah, orang Muhajirin. Bahaya ni. Abu Sufyan minta bantuan khas daripada Abu Jahal supaya datang ke Madinah ni, sekitar kawasan jalan laluan Madinah ni, untuk jaga harta. Abu Jahal pun pelari mari. Akhir kali Abu Sufyan lepas, Abu Jahal berlawan dengan Nabi, mati. Mati di mana? Mati di Badar. Abu Lahab tak mari Badar. Dia cerdik. Cerdik Abu Lahab. Sebab dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku ni kalau pergi lawan Muhammad, aku mati. Dia tak pergi. Habis Abu Jahal kata, semua pemimpin yang ada kepentingan dalam perdagangan ni ikut belakang. Kalau tidak, tak betul jalan. Abu Lahab dia pergi cari orang butai dengan dia. Mau butai? Masa cukup dah? Cukup dah. Bayar. Tak boleh bayar tuan, tak cukup duit. Bangun. Pergi ikut Abu Jahal, ganti aku, pergi perang, pergi padang. Mana kalau kita kaya zaman kita ni panggil sistem ahlum. Ahlum ke? Hak ada perah ugut orang ni. Abu Lahab buat dah zaman tu. Dia pergi kotik sore-sore ahlum ni masuk-masuk. Dia tak mati di Badar, dia mati di Mekah.
Dia tak pergi, dia tak pergi. Lepas pada tu Abu Sufyan timbul, muncul dia bila? Dalam peperangan Uhud, dia ketua. Sehingga dia mendapat, iyalah kita kata dapat kemenangan lah nak banding, sebab sama ramai. Dia mati di Badar 70 orang, sahabat Nabi mati syahid di Uhud 70 orang. Sama-sama 70. Abu Sufyan naik atas tepi bukit Uhud, dia bertepik. Dia kata, afikum Muhammad, Muhammad ada? Nabi jawab, jangan jawab. Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar, ada? Umar, Nabi kata, Umar, duduk diam, jangan jawab. Oh, dia kata mati habis dah buat tu. Happy dia, mati dah tak jawab ni. Dia pun mula bercakap, A'li Hubal, berhala yang paling tinggi hari ni, ketika itu Nabi kata jawab, sebab dia telah menyentuh isu akidah. Ini kita ingat tuan-tuan, kalau kita nak buat setara mana pun, kalau orang sentuh kesucian agama Islam, jangan duduk dia. Terbalik kedai kopi, meja kedai kopi, terbalik lah. Ni aku sebenarnya tak setuju dengan dia tu tadi, tapi munggu dia nak bayar agak, makan senyap juga. Hadza syaitanul akhrah, ini syaitan bisu nama dia lagu. Nabi tak ajar lagu tu. Nabi kata ajib, jawab. Bila sampai isu akidah, isu ketuhanan, Nabi kata jangan diam, jawab. Allahu a'la wa ajal, Allah Ta'ala yang paling tinggi, yang paling gagah, bukan berhala. Oh, dia jawab lagi, al-harbu sijal, peperangan ini silih berganti, sekali kamu menang, hari ini aku menang. Nabi kata, la, tak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar, orang mati di kalangan kami syurga, hok mati di kalangan kamu neraka. Jawab. Duk pelawai. Minyak saya nak sebut kepada tuan-tuan dan para jemaah sekalian, bagaimana hijrahnya Abu Sufyan selepas 20 tahun berperang dalam peperangan Ahzab, dia ketua lagi. Nabi nak pergi ke Mekah dalam perjanjian Hudaibiyah, dia sekat. Tapi Abu Sufyan masuk Islam pada pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8. Bermakna dia balas dengan Nabi berapa lama? Berapa lama tuan-tuan? 20 tahun. Akhirnya dia berhijrah ilallah wa rasulihi, dia berhijrah. Sekarang ni kita jangan bimbang, jangan kasih takut. Oh, saya aku nak hijrah ni. Dulu kita tak pandai baca Quran. Ni tua nak mengaji ni, tak boleh dah. Lah. Siapa dia bagi hak umur hijrah? Ada hak umur hijrah? Tak ada hak. Abu Sufyan berlawan dengan Nabi 20 tahun akhir kali jadi sahabat. Bila sebut Abu Sufyan, kita kena kata radhiyallahu anhu. Anak dia hak umur Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, isteri Nabi. Waktu tu dia kafir, pak dia. Waktu Ramlah ni jadi isteri Nabi, ayah dia kafir. Dia tak tahu apa dah anak setuju. Anak dia masih Islam awal lagi. Baiklah para jemaah sekalian, itu jelah kita mengatakan bahawa hijrah itu satu tadhiyah, satu pengorbanan, tukar gaya hidup. Tukar gaya hidup. Kalau dulu kita tak apa semangat majlis ilmu, sekarang ni kita ngaji. Allahu Akbar. Nak belajar tak sempat pula dah. Alhamdulillah, mari zaman PKP ni munculnya ni majlis ilmu melalui alam maya ni. Macam-macam mazhab ada dah ni. Zoom ada. Berapa lagi nama? Hodok ngaji kat alam maya ni. Semua ada belaka. Kita nak ke tak nak ya? Alhamdulillah baru nak pergi ke Kuala Lumpur. Ada seorang tu mari duduk dekat kita. Nak mari ucap terima kasih. Jazakallahu khairah, minta halal ilmu. Kata berapa? Dia kata saya baru minggu ni je, saya khatam kitab yang ketiga melalui YouTube. Dia ambil kita. Jadi anak-anak ni alhamdulillah, kita kata jazakallahu khairah kepada sahabat kita Ajilan yang merakam. Sebab bila kita mengajar kitab, kita rakam. Dia susun baik-baik dalam YouTube tu. Tuan-tuan boleh cari. Nak mengaji kitab penawar bagi hati, ada 30 siri kuliah mengaji. Nak kitab Muniatul Musalli, ada berapa puluh siri kuliah. Nak kitab Mustiqah Hadis daripada jilid pertama sampai jilid ketiga, semua ada. Fiqh Mazhab Syafi'i, dia panggil Fiqh Manhaji daripada jilid pertama sampai jilid 8. Hampir 10 tahun kita duduk mengajar, duduk rakam. Semua ada. Ini ubah gaya hidup kita. Kita hijrah daripada tak ada ilmu,
nak pergi ngaji tak sempat. Nah, kebetulan pula kita pula kerja jauh. Sudah boleh naik atas kereta, bismillah, baca doa, doa naik kenderaan, pak masuk MP3 kita juga. Mula mengaji sampai tempat kerja, tak habis, balik kena sambung pula. Banyak tuan-tuan sebenarnya peluang-peluang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita banyak. Dan anda rasa itulah yang pentingnya kita buat khulasah bahawa hijrah itu satu pengorbanan. Bagaimana kita nak tinggalkan kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat. Bukan makna bila kita kata aku nak akhirat dah, tinggal habis kerja buat, tak jadilah gitu. Nabi tak ajar lagi tu. Hak Nabi kita ajarnya aqilha wa tawakkal, usaha dan tawakal baru kita ada. Baik. Baiklah, setakat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.